Halo, jumpa lagi dengan saya Danang dari Sevira Majaya Rumah Kayu 1.com. Nah, ini hasil berapa bulan yang lalu ya, sekitar hampir 1 tahun yang lalu di Tabanan, di Salamandek, Selamandek Farm. Oke deh, sambung saya. Mari kita cekidot. Ini rumah kayu antik, ukurannya 5x5.8. Jadi terasnya 1.8x5, kamarnya 4x5. Oke, agak jauh dulu ya. Nah, jadi kayu-kayunya kayu-kayu kuno, gentengnya kuno juga. Kayunya ini ex joglo tahun 1970-an. Ya. Tapi lantainya baru. Oke, nah ini wajahnya depan. Oke. Jadi mantap ya. Dindingnya kayak belakangnya ada kamar mandi, cuma ownernya lagi keluar, jadi mau masuk ke dalam nggak enak, nggak sopan nanti. Nah, oke. Nah, cantik, ada kesannya. Oke. Dan mumpung kebetulan memang apa ownernya itu compare buatan kami dengan buatan Taram, enggak tahulah buatan siapa ini. Jadi soal rangka saya enggak mau komen. Biar kalian aja yang komentar gimana dari tiang-tiangnya, sambungan antar tiang bawah dengan atas ini. Oke. Terus dari konstruksinya. Ini Pak tukang, teman-teman lagi ngerjain apa? Lantai. Iya. Nah, ini tiang-tiangnya. Jadi tiangnya cuma berapa ya, tiangnya 6. Atasnya tiangnya 1 2 3 4 4 depan 4 depan banget. Teras cuma 2. Terus yang itu ukurannya berapa tuh ya? Curiga sih cuma 6x8. Terus dari sambung-sambungannya, terus nah yang paling riskan ini dia, cekidot, rangka lantainya cuma pakai ukuran 5 persegi. Wah, jadi enggak tahu buru untung atau buru harga ya, tapi kita apresiasi lah udah bisa buat. Oke deh. Sip. Nah, ini marketing yang di Lombok nanti ya. Oke. Kunjungi kami di rumahkayu1.com. Dadah.